apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kontennya mulai banyak. Kita sulit bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan. Mana yang ustad, mana yang ustad, ustadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Setelah kemarin kita membahas tentang tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Muhammad Qolil Nafis yang buka suara mengenai fenomena Mama Gufron tersebut. Qolil Nafis mengaku sudah melihat beberapa video ceramah Mama Gufron. Menurutnya, ada indikasi penyimpangan dari ajaran Islam di dalamnya. Kali ini kita akan membahas penjelasan dari Kakek Gufron tentang bahasa jin dan malaikat yang dia kuasai. Seolah tak terima dirinya dan Unik Nusantara dikatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Dirinya menyatakan akan melawan siapa saja yang mengatakan ajarannya sesat. Melalui video yang diunggah di Unik Nusantara Channel, di hadapan para pengikutnya, Mama Gufron menjelaskan tentang bahasa jin dan malaikat yang dia kuasai. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bazgakin akajamat kalimatkum. Wajakadya. Nah, itu bahasa, bahasa khusus. Dalam kesempatan yang lain, dirinya terlihat murka dan mengucapkan kata-kata kasar atas tuduhan ulama dan masyarakat yang menganggap ajarannya sesat. Cangkok! Wais, kagok sama saya. Unik disebut sesat. Dilawan sama saya sekarang. Apa yang disampaikan Mama Gufron seolah mengajarkan kepada para pengikutnya tentang ilmu agama Islam. Tetapi apa yang dia ajarkan selalu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang mengajarkan seolah-olah mengajarkan Islam tapi bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lagi viral misalnya apa Inna Maqoli Inna Rahmatan itu, yang mengaku dapat mengendalikan malaikat, yang mengaku dapat mengontrol malaikat mungkar dan nakir, bahasa apa namanya? Ya. Bahasa Suryani yang sebenarnya itu bukan bahasa Suryani, karena kalau bahasa Suryani itu tidak seperti itu. Dan pengikutnya juga banyak, dikawal juga. Jadi pengikutnya banyak, dikawal juga. Ini menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang mampu mengendalikan malaikat Jibril dan mendikte malaikat mungkar dan nakir. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman modern seperti sekarang ini, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih dan mencari guru agama. Guru agama adalah para alim ulama yang mengajarkan kebaikan, kasih sayang dan mengenalkan Tuhannya. Bukan sebaliknya, jangan sampai kita salah memilih guru agama sehingga akhlak kita menjadi tidak manusiawi, bahkan menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Akhyar TV. Kontennya mulai banyak. Kita sulit bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang ulama, mana yang ulama-ulamaan. Mana yang ustad, mana yang ustad, ustadan. Dan ini yang bahaya, datang figur, entah dari mana asalnya, jadi ulama, jadi ustad, ditanya ngasih fatwa salah, sesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Di sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf, ini boleh begini, ini boleh begitu, gak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja, kalau kita yakin itu salah, gak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Alifun ba'un ta'un fa' lilmawla khairul asma' wadhkur rabbaka subhamasa zakkin nafsa minal ahwa. Nah, dan mohon izin ya, mohon maaf, ternyata ukuran iman ini beda dengan ukuran ilmu. Bahasa Al-Quran ini ya, ingat ini bahasa Al-Quran. Quran surah ke-35 ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh, kan? Siapa ulama?
Wah, itu banyak. Ulama itu ternyata disebut oleh Quran bukan orang pintar. Bukan orang yang hafal Quran dengan berbagai nomor ayatnya, hadis dengan tempatnya dan sebagainya, bukan. Perhatikan kalimat Qurannya. Fokus ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Jadi ulama itu kalau bicara takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa, takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memandang, takut pandangannya salah, tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengenakan jubah ulama lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya, misal, maka ada yang salah dalam dirinya. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Jadi sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf, ini boleh begini, ini boleh begitu, gak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja, kalau kita yakin itu salah, gak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang. Kita diskusi dengan dalil. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi tuntunan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama. Dan tidak layak jadi rujukan. Tidak layak jadi rujukan. Jelas sampai sini? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.